Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sefra Edlin Pimpi, Eka Nursafa Yuliani, Prisci Rosalina, dan Aulia Dwi Aziza. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tujuan menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif dan kewirausahaan. Prestatif artinya seorang pekerja selalu berambisi ingin maju. Di sini seseorang pekerja memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaannya atau tugasnya dan setiap saat pikirannya tidak lepas dari pekerjaannya. 1. Menunjukkan perhatian atas keharmonisan dalam organisasi perusahaan. 2. Menunjukkan pengertian dan kebutuhan, tujuan, keinginan, dan ide-ide usaha. 3. Meningkatkan komunikasi timbang balik yang baik dalam staf dan karyawan. 4. Mendelegasikan kesesuaian dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif dan inovatif. 5. Menciptakan suasana kerjasama dalam organisasi perusahaan. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Prisci Rosalina. Saya Prisci Rosalina akan melanjutkan tujuan menerapkan sikap dan perilaku kerja prestatif dalam berwirausaha. 6. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 7. Meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 8. Meningkatkan motivasi dalam bekerja. 9. Meningkatkan kreativitas dan inovatif. 10. Mengembangkan ide-ide yang lebih produktif. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.